Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ya tulab. Kaifa halukum? Arjukum bisihatin wa afiatin. Semoga kalian di rumah tetap sehat dan ceria. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam pembelajaran bahasa Arab. Wabila nabda darsanal yaum biqiraati du'a ma'an. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan kemarin tentang Ayyamun fi syahri, nama-nama hari. Anak-anak, pada pekan kemarin kita telah belajar nama-nama hari dalam bahasa Arab. Masih ingat ya? Bagus, mari kita review kembali. Al-Ahadu, hari Ahad. Al-Itsnaini, hari Senin. Ats-Tsulatsa'u, hari Selasa. Al-Arba'u, hari Rabu. Al-Khamisu, hari Kamis. Al-Jumu'atu, hari Jumat. As-Sabtu, hari Sabtu. Alhamdulillah, kalian sudah hafal ya. Sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya, Qiro'ah 1. Silahkan disimak buku paketnya. Al-Qiro'ah. Al-Qiro'ah, bacaan. Fi sanatin wahidatin isna asyara syahrun. Fi sanatin wahidatin isna asyara syahrun. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Wa fi syahrin wahidin salasuna yauman. Wa fi syahrin wahidin salasuna yauman. Dalam satu bulan ada salasuna berapa anak-anak? Ya, betul. Salasuna 30 hari. Wa fi syahrin wahidin salasuna yauman. Dalam satu bulan ada 30 hari. Fi syahrin wahidin arba'atu asabi'a. Wa fi usbu'in wahidin sab'atu ayyamin. Fi syahrin wahidin, dalam satu bulan arba'atu asabi'. Ada arba'atu wahidun, isnani, salah satun, arba'atun berapa? 4, betul. Fi syahrin wahidin arba'atu asabi', dalam satu bulan ada 4 pekan. Asabi' artinya pekan ya. Wa fi usbu'in wahidin sab'atu ayyamin. Wa fi usbu'in wahidin, dalam satu pekan atau satu minggu, sab'atu ayyamin, ada 7 ayam hari. Ada 7 hari. Selanjutnya, nahnul an fil yaumil awal min Agustus sanata alfain wa ahada asyara miladian. Nahnul an, kita sekarang fil yaumil awal min Agustus, pada atau berada di tanggal 1 di bulan Agustus. Fil yaumil awal itu maksudnya hari pertama ya. Hari pertama atau tanggal 1 pada bulan Agustus. Sanata alfain wa ahada asyara miladian. Sanata alfain, tahun 2000 wa ahada asyara. Tahun 2011 miladian Masehi. Miladian artinya tahun Masehi.
Au fil yaumil awal min Ramadan sanata alfin wa arba'umi'ah wa isnani wa salasuna hijriyan. Au fil yaumil awal atau hari pertama, maksudnya adalah tanggal 1 ya anak-anak. Hari pertama fil yaumil awal maksudnya tanggal 1 min Ramadan, dari bulan Ramadan, tanggal 1 bulan Ramadan sanata alfin wa arba'umi'atin wa isnani wa salasuna hijriyan. Sanata alfin tahun 1400 wa isnani wa salasuna 1432 hijriyah. Jadi miladian tadi artinya tahun Masehi, hijrian tahun hijriyah. Fisabi asyara min Agustus sanata alfin watis umi'ah wa khomsatun wa arba'una a'lanna tahrirul baladi min istimari Hulanda wa yabana muddatan wa salasimi'atin wa khomsina sanatan. Fisabi asyara min Agustus, pada tanggal asabi asyara berapa? Betul, 17. Min Agustus, dari bulan Agustus, maksudnya adalah tanggal 17 Agustus. Sanata alfin watis umi'ah wa khamsatun wa arba'una. Min Agustus sanata alfin bulan Agustus tahun 1945 a'lana kita merayakan tahrirul baladi, kemerdekaan negara min istimar dari penjajahan Hulanda. Hulanda artinya Belanda. Wayabana, yabana Jepang. Hulanda, Belanda, Yabana, Jepang. Muddata salasimi'atin wa khomsina sanatan. Selama 350 tahun. Lama sekali ya anak-anak. Selama 350 tahun. Fafi kulli sabi asyara min Agustus hunaka dzikra yaumi istiqlali baladina Indonesia. Fafikul lisabi asyara dalam setiap tanggal 17 bulan Agustus ada peringatan Yaumil Istiqlal, hari kemerdekaan Baladina, negara kita Indonesia. Jadi pada tanggal 17 Agustus itu diperingati sebagai Yaumil Istiqlal Baladina Indonesia, hari kemerdekaan negara kita Indonesia. Kita lanjutkan paragraf selanjutnya. Fi hadha syahri utlatun katsiratun. Pada bulan ini ada libur yang banyak. Utlatun hari libur ya anak-anak. Masih ingat ya? Utlatun hari libur, kalau hari bekerja atau hari aktif? Yaumul a'mal, hari bekerja. Hiya utlatul usbu' fi bidayah Ramadhana, yaitu hari libur pekanan pada permulaan Ramadhan. Hari libur satu pekan. Hiya utlatul usbu' fi bidayah Ramadhan, yaitu hari libur satu pekan pada permulaan atau awal di bulan Ramadhan. Wa utlatul usbu' fi nihayah Ramadan, dan libur satu pekan fi nihayah Ramadana, pada penghujung atau penutup bulan Ramadan. Wa utlatul usbu' fi bidayah Syawal, dan hari libur satu pekan fi bidayah Syawal pada awal bulan Syawal. Jadi saat Idul Fitri liburnya satu pekan. Wa utlatul usbu'nya, dan hari libur pekanan kullayaumil ahadi, satu
Dan hari libur pekanan setiap hari hari Ahad. Jadi kalau al-usbu' itu maksudnya adalah satu minggu full penuh. Kalau usbu'iyah itu maksudnya pekanan, hari, hanya satu hari dalam satu pekan liburnya. Yaitu di hari hari Ahad. Ihtifal Idul Fitri fil yaumil awal min Syawal au fil hadi wa tsalatsina min Agustus. Ihtifal Idul Fitri, perayaan Idul Fitri fil yaumil awal min Syawal. Pada hari pertama atau tanggal 1 ya maksudnya. Hari pertama itu tanggal 1 min Syawal, bulan Syawal atau au fil hadi wa tsalatsina min Agustus. Atau tanggal 31 bulan Agustus. Fi hadzal yaum haramallahu syiyama wa wajaba alaina al-futur. Fi hadzal yaum, pada hari ini haramallahu syiyama, Allah mengharamkan berpuasa, wa wajaba alaina al-futur, dan mewajibkan alaina kepada kita untuk al-futur, berbuka. Jadi pada tanggal 1 Syawal saat Idul Fitri umat Islam dilarang atau diharamkan untuk berpuasa. Anak-anak, Bu Guru akan menambahkan materi sedikit tentang keterangan waktu yang biasa kita gunakan. Diperhatikan ya. Yang pertama adalah kata qabla. Qabla artinya sebelum. Yang kedua adalah kata ba'da. Ba'da artinya sesudah atau setelah. Jangan sampai kebalik ya anak-anak. Qabla artinya sebelum, ba'da artinya sesudah. Demikian pembelajaran bahasa Arab pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila Bu Surya punya salah, Bu Surya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.